B. C. A. Amanah terhadap kepercayaan rakyat. B. Bersahabat dengan semua golongan. C. Cakap menuntaskan tugas dengan berkualitas. Begitulah moto Dr. Novianti Elizabeth Ayuna, Bacaleg DPR RI Dapil Banten 3 dari Partai Perindo. Perempuan kelahiran Jakarta 5 November 1968 ini dikenal sangat peduli dan berkomitmen memperjuangkan pendidikan bermutu untuk semua kalangan. Dilatar belakangi sulitnya mendapatkan sekolah berkualitas dengan biaya relatif terjangkau bagi anak-anaknya, serta kecintaannya pada dunia pendidikan, dia mendirikan Sekolah Putra Pertiwi di Pamulang, Tangerang Selatan pada 1997. Sekolah dengan pengajar andal bertaraf internasional dari jenjang TK hingga SMK. Dr. Novianti Elizabeth Ayuna adalah Doktor Ilmu Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan dari Institut Pertanian Bogor. Selain mengelola Sekolah Putra Pertiwi, saat ini bekerja sebagai Kepala Program Studi Pasca Sarjana Komunikasi Universitas Jayabaya dan Konsultan Pendidikan Pakar Indonesia. 25 tahun menjadi praktisi pendidikan, Dr. Novianti terus berjuang agar semua anak Indonesia sehat, cerdas, dan bisa menikmati pendidikan bermutu. Dia ingin semua anak di tanah air bisa menikmati wajib belajar 12 tahun secara gratis. Semua sekolah punya sarana dan prasarana yang memenuhi standar nasional, menerapkan kurikulum pendidikan yang meningkatkan peluang semua tamatan memperoleh pekerjaan dengan gaji yang layak, serta semua guru, dosen, tenaga kependidikan memiliki status tetap dan punya penghasilan yang layak. Bersama Partai Perindo, dia akan memperjuangkan itu semua di parlemen.